Jadi gini Manis, di rumah ini semua ornamennya tidak ada yang diubah sama sekali ya. Allah Akbar. Ada apa? Ada apa? Ya Allah. Sumpah enggak mau. Allah. Kita semua apa? Siap-siap prosedur padu. Sumpah aku enggak sampai di Jakarta tuh udah kayak lewat nih. Ya. Aku udah ngerasain aku ya. Ayo ya Mas. Ayo bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berdoa. Numpang. Oke, nah konon katanya di dalam sumur ini adalah suka ada sosok anak kecil yang suka kencing. Ada kunci ngetetan. Beneran Milil, Munun, mana itu? Susu, sebentar. Ayo masuk cepetan, enggak lama enggak kelar-kelar kita. Dan demi Allah ada pocong di potolas. Oke, di pojokan nih begini. Enggak ada. Ayo. Ayo. Masih siang, Wan. Sumpah. Ketika kita masuk ke dalam itu terdapat perbedaan sunuwana, nunun, sunusana apa? Kalau kita dipakai termometer apa? Sunuwana. Jadi Manis, ini adalah tempat di mana setan-setan itu bermunculan gitu, dan anak kecil itu dikunciin di dalam sumur. Tapi di sini Manis hawanya dingin banget. Oh. Ih, itu ada ituan. Putih-putih mari. Steamit. Jadi ini sumurnya udah enggak dibuka, udah ditutup. Sumurnya ditutup mungkin karena untuk keamanan bersama-sama kali ya. Atau memang mungkin di sini horor. Jadi sumurnya ditutup. Di sini terasa beda auranya. Hawanya dingin banget ya. Satang, sinting, itu kelas 12. Jadi emang bener ya kalau rumah ini ada. Waalaikumsalam. Kalau rumah ini hawanya agak-agak merinding-merinding disco emang bener. Walaupun kita rame-rame, tetap aja rasanya kayak. Di sini tercium aroma-aroma kayak orang dibakar. Iya, coba sini. Singit. Coba sini. Sajen. Ada telur sama sajen. Itu sajen memes, ini. Kok ada telur sih di situ? Itu telur buat ini, direbus. Berarti nggak cek lagi. Nggak. Abang, Nyai. Demi Allah Nyai. Aku sih bilangnya saya tanda rojim, bismillahirrahmanirrahim. Nyai. Ini masih siang, tengah di kolong nih, badannya tinggi banget lagi lu. Ayo, kita keluar. Jujur ya Manis, hawa di sini tuh beda banget. Mana gelap banget lagi. Duh, bentar. Itu kok ada suara lonceng sih? Duh, jangan-jangan ada sesuatu Manis. Ayo cepetan naik. Gelap banget. Enggak. Lemah. Apa-apa takut. Ini jangan bikin gue jadi susah naiknya. Siapa megang es di sini sih? Enggak megang es dong. Itu tandanya kalau ada suara begituan berarti si ibu itu datang. Kalau dekat? Itu panggilan ibu. Enggak, kalau dekat berarti jauh. Kalau jauh itu dekat. Enggak, ini panggilan ibu. Lu jangan bercanda. Ayo. Ayo. Lu duluan. Enggak, enggak. Anaknya itu cowok. Bukan cewek. Ayo. Bengi. Ayo lu duluan. Lu jangan teriak dulu apa? Gak ada orang. Yeah. Demi Allah itu. Ayo itu. Orang itu orang. Ya itu, ayo. Ayo coba. Ayo. Ada genderwawai. Genderwawai, tau yang punya itu. Genderwawai. Itu masnya. Ayo ih, jangan buka. Ada pocong. Ini lu
jangan bercanda. Ah, lu mah kalau kayak gitu gue juga ikut ikutan. Ayo lu masuk duluan. Lagi disuruh masuk di sini lu ke situ. Mama, kentah, emang kentah. Dina. Ayo masuk dulu. Ayo. Ayo. Gue talan-talan tadi orang di hidung ngomong. Ayo dong, Anwar. Ini kan lu yang udah kalah. Tuh lu enggak konsisten. Iya, iya. Bang, abang. Kok lu? Bangun. Ya itu kan yang kalah lu, ya lu dong yang masuk. Jadi ini adalah tempat tidurnya si ibu pengabdi setan itu. Jadi kalau kalian mau tahu, ini tuh dulu adalah rumah Belanda. Jadi banyak banget histori-histori yang ada di sini. Nah, kalau dalam cerita, kalau misalnya kloneng-klonengannya itu dibunyiin, berarti ibu itu manggil. Datang. Mau dat? Enggak, manggil. Manggil apa? Oke, kalau nanti ibunya kan setruk kan? Iya. Nah, di adegan ibu itu setruk, kan gak bisa berdiri. Dia harus usap-usap kepalanya, coba Anwar. Kepala ibu. Jadi bukan ibu itu. Iya, anggap aja ibu. Cuma dia usap-usap doang. Udah dulu, Mali. Yah, oh gue lagi. Ayo cepetan dong. Usap-usap. Ih, gendut. Usap-usap. Cuman usap-usap gini doang tuh, gitu. Allah Akbar. Ayo. Mari, silahkan, mari. Coba, nyai. Ayo Nur, nggak bercanda. Anwar, lu jangan bercanda, yang di ruangan ini lu jangan bercanda. Bener, gua nggak bohong. Candil, ada santil. Ayo, nggak, kalau di ruangan ini lu nggak boleh bercanda. Nggak bercanda sebelah sini. Pocong. Cepetan dong Anwar. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, nah ini orang bukan? Ini demi Allah, gue takut banget, ini beneran deh. Beneran, gue takut banget. Ayo. Ya, ini takut banget. Bang, izin bang. Saya mau syuting di sini. Saya mau bawa tim Brownies Jalan-Jalan. Kita mau syuting. Ngerti Indonesia ya? Kita mau syuting. Kadienya rame-rame. Doain ya. Handphone saya hilang. Coba tanya, ada di mana? Dari sini kafe. Lagi tidur. Aduh bang, mampu lagi. Lu kenapa sih? Kok lu happy banget? Kok lu happy? Lu takut matanya itu kena tadi. Ya emang ini orang. Emang orang? Dia udah lama bertahun-tahun dia hidup. Nah, karena abahnya udah ngemanut-manut, berarti kita diizinin. Kemana? Kita diizinin untuk syuting di daerah sini. Karena di daerah sini tuh angker banget. Ini kan peninggalannya Belanda. Emang iya? Iya. Terus setiap hari di sini terus? Iya, dia kesini. Dia nggak kemana-mana, udah. Maafin ya, Abah. Ya udah, Pak. Kalau gitu, kita pamit dulu ya, Pak. Ya. Kita mau syuting lagi. Oke lah, kalau begitu, Manis. Jangan kemana-mana. Tetap di Brownies. Jalan-jalan. Serem banget. Oke Manis, karena si Anwar ketakutan banget dan dia gak mau gue suruh apa-apa. Jadi gue mau ngerjain Anwar, gue pengen jadi ibu pengabdi setan. Gimana ceritanya? Ini dia bajunya, oke. Nah Manis, kali ini Anwar akan reka adegan film horor yang hits banget waktu itu. Thank you.
Aku takut. Kan kalau di TV-TV kan pas itu, pas dilempar berubah jadi ibu-ibu. Kamu kesini. Manis, sekarang aku bakalan tantang Anwar buat uji nyali sendirian di salah satu kamar yang ada di rumah pengabdi setan. Nah Anwar, sebutin barang apa aja yang ada di sana. Ini parahnya banyak banget ya. Di sini ada telepon tuh. Ada kursi roda. Kursi roda. Ada kursi goyang. Ada lukisan. Dari mana? Terus? Ada pintu ayam. Wah, di sini. Aduh, banyak acting ya. Anwar, dari mana lu tahu kursi itu goyang? Goyang sendiri pintunya tadi. Terus ada apa lagi? Ayam. Astagfirullahaladzim ya Allah. Lu jangan banyak acting. Acting dari mana sih lu, Nyai? Gila, lu kesini kalau itu. Di sini auranya bener-bener anyap, adem. Aduh. Ya ampun, serem banget. Kayak yang lewat, Nyai tolong. Nyai ada yang kebrak-kebrak. Gue baik banget ya. Tolong Nyai, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya kok takut apa sih, gue bingung. Orang ada apa-apa kok lu takut sih? Nyai, ada yang lewat, Nyai. Allah, wabah. Duh, ya ampun. Aku takut banget, Manis. Sumpah beneran, takut banget. Allah. Coba, Anwar dengerin. Aku takut. Di situ ada lemari, coba di lemarinya lu buka. Enggak. Buka. Apa, udah. Ayam 12, 17, 15. Nyai, udah Nyai. Buka itu, nyai, buka udah. Dulu lemarinya baru udah. Apa? Ayam. Allah, tolong. Buka dulu lemarinya. Apa itu udah. Kita buka lemarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara. Susah emang. Goyang. Buka, dengerin Anwar. Buka lemari. Lemarinya biarin dibuka. Lu kan udah biasa podcast hantu. Ini kan cuma begini doang, mah nggak ada apa-apanya dong. Dikunci gak pintunya? Nyai, ada pocong! Dikunci. Ada pocong, Nyai! Nyai, tolong ada pocong! Udah! Biarin aja lah, udah. Orang siang-siang, maan pocong dari mana sih? Ngarang-ngarang aja nih. Udah, tolong! Lu dekat ke jendela! Nanti gua selamatin lu dari jendela! Apa? Ke jendela! Jendela! Udah ah, tinggalin aja yuk. Nyai tolong Nyai, sumpah di sini ada sesosok putih. Nyai udah ya lu udah. Anwar nyerah nih, auranya tuh udah berasa banget sampai bulu kuduk Anwar merinding disco, Manis.